Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar sinetron Dewi Rindu. Kembali lagi bersama Kirana Official yang seperti biasa akan mengulas alur cerita dari sinetron Dewi Rindu setiap harinya. Dan yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi dari episode-episode sebelumnya ya guys. Dimana seperti yang sudah kita saksikan di trailer untuk episode malam nanti 12 Januari 2022 yang dimana Rangga akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Dewi, yang dimana Rangga menginginkan sesuatu dari Dewi ya guys, yaitu Rangga ingin jika Dewi menjadi istrinya. Wah, sepertinya Rangga sudah mulai takut jika Dewi ada yang naksir ya guys. Lalu dimana April yang mulai gila, dimana April yang mengirim sebuah foto kepada Ibu Pita, yang dimana foto tersebut adalah foto Maya yang sedang bersama Nino. Dan sudah kita tahu ya guys niat si April ini, yang dimana tujuan April mengirim foto tersebut kepada Ibu Pita agar Ibu Pita marah kepada Maya. Namun sepertinya rencana si April tidak akan berhasil ya guys, karena kita pun tahu jika Ibu Pita begitu menyayangi Maya. Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Di awal cerita, di mana saat itu Rangga dan Dewi yang sedang berada di kantor, dan sepertinya mereka pun sedang membicarakan sesuatu ya guys, yang di mana saat itu Dewi yang bertanya kepada Rangga tentang permintaan Rangga darinya, karena Dewi pun penasaran dengan keinginan Rangga tersebut. Dan ternyata ya guys, Rangga pun menjawab pertanyaan Dewi tersebut, yang di mana Rangga ingin jika Dewi menjadi istrinya. Di situ pun Dewi terkejut ya guys mendengar jawaban dari Rangga. Dewi tidak menyangka jika Rangga benar-benar menginginkannya untuk menjadi istrinya. Lalu kemudian di adegan selanjutnya, di mana April yang berusaha ingin menjatuhkan Maya di hadapan Ibu Pita. Lagi-lagi si pelakor April ini berulah ya guys dengan mengirimkan foto Maya yang sedang bersama Nino. April sengaja mengirimkan foto tersebut kepada Ibu Pita agar Ibu Pita marah dan merasa tidak lagi percaya kepada Maya. Namun sepertinya ya guys, rencana si April tidak akan berhasil, apalagi Gladys yang terus berusaha untuk membalas perbuatan si pelakor April ini karena sudah merusak rencananya. Bahkan Gladys akan membalas si April lebih dari yang April lakukan kepadanya. Wah guys, sepertinya episode nanti malam akan semakin seru lagi ya guys. Jangan sampai terlewatkan kisah selengkapnya hanya di sinetron Dewi Rindu. Silahkan tulis saran dan komentar kalian di bawah ya. Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode malam nanti. Kirana Official pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.